digulung, digulung. Tapi abstrak dong. Jangan mukanya yang abstrak. Yang apa lagi sih? Ada kembali bersama kami. Ini juga calon grup juga harus abstrak. Terima kasih teman-teman. Nanti kita lihat. Random maksudnya. Ada tekniknya. Ternyata benangnya harus ditaruh di bawah. Terus ini kita sambil muter. Jadi kayak memintal gitu ya. Dan gak bisa duduk di bawah dong kalau gitu. Harus kitanya duduk di atas, di kursi atau di apa. Nah, benangnya itu keadaannya di bawah, jadi ketarik gitu. Dan harus kencang ya pada saat memintalnya itu. Gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat bulat-bulat semua nih, Baby dan Ray. Kalau misalnya saya mau pesan bentuknya kotak, persegi panjang. Terus kan bentar lagi Februari nih, Valentine. Saya mau gambar hati gitu kan. Bisa gak sih? Bisa. Tapi itu custom prosesnya bisa sampai 4 sampai 1 minggu. 4 hari sampai 1 minggu. Berarti lebih mahal dong kalau custom. Iya, biasa lebih mahal. Karena kan kita harus bikin kerangkanya dulu. Beda ini ya. Kalau misalkan ini kan bulat enggak usah perlu pakai kerangka, tapi harus pakai bola aja. Tapi kalau misalnya yang bentuk hati, kotak gitu, kita harus bikin kerangkanya dulu. Jadi nanti setelah kerangka jadi baru kita gulung. Baru bisa digulung. Jadi ini kalian proses pembuatannya juga akhirnya belajar dari keinginan konsumen juga ya. Pemikirannya harusnya kalau bentuk yang lain harus gimana nih gitu. Tapi pernah enggak menolak requestan ataupun pesanan dari konsumen karena memang secara bentuknya aneh gitu. Enggak bisa dibikin rangkanya. Saat ini sih enggak ada yang aneh-aneh sih mintanya. Jadi ada yang minta couple nih mereka. Oke, emang aneh. Saya baru mau pesan bentuknya gimana gitu. Terus nah, kita kan bisa ini juga nih kayak semacam lampu benangnya itu dimirip-miripin sama mukanya si mereka. Lucu ya, bisa itu. Jadi ya nggak mirip-mirip banget, cuman kan ini kan bentuknya kan kayak kartun. Jadi kita buat tetap, misalkan cowoknya ada si kumisnya, kayak kita kasih kumisnya, ada kacamatanya, gitu. Ya, kalin lah ya. Nanti untuk baju juga mereka bisa dikasih nama bajunya, gitu. Itu custom. Berarti kalian memang benar-benar untuk membuka usaha ini benar-benar berdua aja ya kan dari awal. Yang lain nggak boleh ikut. Dia mau ngelamar jadi karyawan. Misalnya ada investor gitu. Investor boleh. Kita sebenarnya udah ada tim juga sih. Kita ada tim. Ada tim produksi. Ada tim yang apa namanya? Packaging. Marketing. Belanja, bagian belanja, marketing, segala macam. Berarti memang udah dibagi-bagi ya buat ini. Biasanya kalau tadi udah customize, misalnya udah mau bentuk apa saja bisa. Tapi yang paling susah yang kalian bikin tuh apa? Dan mungkin yang paling unik mungkin ya. Apa sih? Paling unik apa yang ya? Paling unik itu sih sebenarnya itu dia mungkin permintaan customer. Mereka yang couple gitu atau enggak. Itu paling gede mungkin. Iya, itu ada kemarin. Ada tuh kemarin di kafe, salah satu kafe di Depok, pesan lampu benang gantung dan besarnya itu 60 cm diameternya. Itu bisa. Bisa. Dari apa tuh bahan utamanya? Bolanya ini. Kita bolanya cari yang 60. Yang enggak saya bayanginnya kalian gulungnya gimana. Olahraga tuh yang ada. Ini tadi ada saya dengar bisik-bisik tetangga kalau muka mantan katanya gitu. Biar bisa dimeledakin ya. Enggak. Saya sih juga pakai earpiece juga ya. Enggak ada yang bisik-bisikin soal muka mantan. Berhalusinasi ya mantannya. Sudah. Jangan pada curhat. Muka kamu. Ini Kak. Teman-teman kalau misalnya kita lihat ini Raffi House. Nah, ini apakah memang kalian bikin rumah kreativitas untuk buat macam-macam kerajinan atau hanya fokus pada lampu benang aja? Ya, bisa aja ngalain perhatiannya. Terus gimana? Iya, sebenarnya itu kita ada beberapa macam produk. Ya. Pertama ini kan lampu benang. Nah, kedua ini ada semacam pop-up yang udah sering denger pop-up pasti tahu kan. Kerajinan pop-up tuh kayak kartu ucapan yang kalau dibuka tuh timbul. Ada fotonya, ada segala macamnya. Sesuai yang bisa gitu bisa tema, bisa request tema juga, bisa custom pop-up. Ada lagi juga pop-upnya juga pop-up mahar. Pop-up mahar. Pasangan pernah. Udah, jangan menggali lubang sendiri. Nah, saya ini masih berusaha untuk kalau kita lihat memang kreativitasnya ya yang dibikin adalah yang biasanya mungkin orang sudah tahu gitu kan, mulai dari benang lampu benang ini, ada juga pop up kayak gitu. Terus kalian gimana nih untuk persaingan pasarnya juga gitu loh. Banyak gak sih yang iya kan orang juga udah juga jual ini. Market yang sama. Untuk persaingan kan semua sekarang zaman era smartphone. Jadi apa-apa orang cari via HP aja tuh bisa. Di Google lah. Kita semua
Kalau Mas nyari lampu benang Jakarta, lampu benang Bekasi, lampu benang Depok, gitu ya. Itu kamu semua? Punya kita semua. Oh, luar biasa. Itu cara marketing. Jadi ekspansinya udah kemana-mana daerahnya. Kita monopoli pasar di Google. Makanya kemarin sempat ada lucu ya nelpon orang Bandung mau beli lampu benang, mesin lampu benang. Ternyata katanya jauh nih, kita kan ada di Bekasi ternyata. Terus mereka nyari lagi, ternyata ada di daerah sana. Tetap aja nelpon kita juga gitu kan. Iya, iya, iya. Berarti ini apa namanya, punya visi bisnisnya maju ke depan sekali gitu ya. Oke, kendala-kendalanya dari awal usaha kendala bikin lampu, tadi kan udah diceritain. Selain kan, cuaca ya. Betul. Kendala bisnisnya tuh apa sih? Kan Karen juga kan pasangan nih gitu kan. Ya kan kalau pasangan biasanya ada manajemen DTBT-annya. Ini matanya nggak cocok nih, gimana sih gitu kan, ntar ribut lagi. Perbedaan pemikirannya itu tuh susah, rada susah buat dipersatukan kadang kan. Ya si Raya maunya begini, aku maunya begini. Tapi gitu. Tapi kendala saat ini yang paling besar sih pengiriman ke luar negeri. Jadi kemarin kita kirim ke Malaysia. Ini harganya cuma 95 ribu sampai 125 ribu. Ini tapi untuk ukuran beda-beda sama apa? Semua. 95 sampai 125. Oke. Nah, pengiriman ekspedisi kurirnya ke Malaysia itu 350 ribu. Lebih mahal daripada lama untuk satu item. Karena kalau satu ini kenanya sih sama 1 kilo kan volume, kalau dua ini tetap kenanya. Tapi asalkan itu di cover sama yang beli sih nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau kita rugi dong. Iya. Nah ini kalau misalnya kita lihat ada yang di sini sama di situ karakternya kayak karakter-karakter kartu. Nah ide kalian ini karena memang mengikuti segmen pasar aja lagi lucu-lucuan soal kartun-kartun atau kayak gimana? Ya pertama emang ngikutin permintaan customer pertama. Yang kedua ya kalau ada apa namanya yang baru-baru request. Okay. Kayak kemarin ada apa namanya tuh Frozen yang paling laku bulan Desember kemarin. Jadi kita stoknya sama tentang Elsa lagi. Natal. Aku datang Natal kemarin. Oke, sesuai dengan tema-tema gitu ya. Nah, di Raffi House sendiri kalian mempekerjakan sudah banyak karyawan atau misalnya ini juga sekaligus mengajarkan keterampilan juga enggak sih? Ada enggak sih kayak gitu mengajarkan keterampilan ke orang-orang di sekitar kalian? Ya, keluarga sekitar gitu. Workshop kita di Bekasi kan. Kedua, tim kita udah ada 7 orang. Sama kita jadi 9 orang. Hanya 9 orang itu tadi? Oke. Okay. Nah, rata-rata yang produksinya itu hanya lulusan SMP. Oh gitu. Jadi mereka kurang beruntung, tapi mereka punya jiwa kreatif tinggi. Oke. Okay. Okay. Teman sendiri sih. Yeah. Nah, yaudahlah kita ajak rangkul, ternyata satu visi dan satu misi buat kerajinan ini. Oh, kalian gak takut dicontek juga seperti kalian lakukan? Karena sebenarnya berkah kali ya. Iya, sah-sah aja sih kalau kayak gini. Itu tuh gak segampang itu, meskipun kita nyontek punya orang juga tuh kita gak segampang itu buat mempromosikannya gitu kan. Apalagi kalau WNW produksi kan butuh modal juga. Jadi itu gak segampang benar-benar yang kita pikir. Ilmu bolehlah kita ambil dari orang, gak ada salahnya kita lihat dari orang. Tapi kemudian setelah dapat ilmu Benar. Ini kan kalau dilihat dari daerah-daerahnya kan ekspansinya udah luar biasa. Bekasi, kemana apa segala macam. Ambisi kalian misalnya adalah mungkin nanti gitu ya di ada lampu benang di Subang gitu misalnya atau lampu benang di mana gitu. Jadi sebenarnya pengen kita nggak buka cabang tapi by online gitu. Jadi misalkan mau order di Bandung bisa hubungin ke ini nih. Jadi kita ada kerjasama sama negara Bandung. Mungkin buka stokis di setiap daerah ya. Lampu benang nih misalkan. Nanti Februari sih kita ekspansi ke toko-toko kado. Iya, jadi gitu, kita supply ke toko-toko kado. Iya, ide untuk kasih kado banget ya. Tapi kayaknya harus dari sekarang-sekarang deh. Karena kan Februari cuman singkat doang. Singkat buat Valentine. Mungkin harus jalan dari sekarang. Oke. Tipsnya. Ini tips buat yang mau buka usaha khususnya mungkin. Ini gak maksud apa-apa ya. Ini apa tipsnya mungkin tetap kompak terus akhirnya mau bikin usaha gimana gitu kan. Mungkin juga mau menyatukan visi gitu. Ide mungkin beda-beda kan. Yang ceweknya mungkin idenya apa, yang cowok idenya apa, tapi pengen bikin usaha gitu kan.
Ya itu dia, kita juga awalnya kan beda-beda. Awalnya kan emang dulu kita lampu benang dulu, tapi aku tertarik buat pop up, akhirnya kita jadi bikin dua produk. Nah, kayak gitu. Jadi kita emang sering banget berdebat ya masalah setiap hari. Masalah ide. Yang penting kalau orderan udah datang, damai lah. Gitu. Jadi kalau misalkan permasalahannya itu dia sih, pertama kita selalu ribut masalah ide. Karena kan dia maunya apa, aku maunya apa. Misalkan aku pengen punya untuk kita buka semacam toko kado keliling. Oh iya. Pengen buka toko kado keliling supaya nanti kita bisa yang mau temuin kita tuh nanti bisa tahu nih kita lagi di mana nih sekarang. Oke. Kita bakal stok lampu benang. Bawa apa, Pak? Bawa mobil atau bawa mobil? Mobil, food truck kecil. Semacam food truck kan pakai mobil gitu kan. Kita pengen toko kado tapi keliling. Jadi kalau yang mau nyari kado ide gitu. Bagus sih sebenarnya. Iya, itu sih planning aku sih nanti bakalan seperti itu. Kalau pop up, nanti kalau pop up tuh dia bisa foto di tempat. Oke. Kita bisa langsung kasih gitu. Wah, lucu-lucu. Itu adalah untuk visi kedepannya, rencana kedepannya. Jadi memang kalau kita lihat tips dari Feby dan juga Ray, mungkin kalau yang mau membuat usaha, ini ya harus tekun juga ya. Tekun, serius, hindari konflik walaupun pasangan bukan berarti ya ini ya. Iya, bukan berarti satu pemikiran. Jangan ragu juga meskipun ini juga sebenarnya belajar dari orang lain, enggak ada salahnya juga untuk mengembangkan. Terima kasih Feby dan juga Ray, sukses terus dengan ide dan juga ambisinya. Ini PR-nya buat saya. Lumayan loh. Oke, kalau gitu kita akan kembali pemirsa usai jeda pariwara tentunya dengan rangkaian informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Morning Show.